kemana sih? Katanya tadi dia mau pergi ke panti. Barusan aja pergi. Tanda, Ali mohon Tanda. Tanda! Makasih ya udah nemenin gue buat belanja kebutuhan di panti. Iya, sama-sama. Lagi juga urusan gue sama Bom udah kelar di bengkel, apalagi Bom. Enggak ada kan? Bener. Daripada gue pelangap longo aja, mending gue bantuin anak-anak panti asuhan. Dapat amal, dapat pahala juga, berkah semoga hidup kita. Nah, bener tuh. Lagian juga kalau lu kerja sendiri gak akan sanggup, gempor yang ada. Ya kalau gue sih tanpa lu suruh juga, gue akan selalu siap sedia buat lu. Modus. Usaha terus, usaha. Ya usaha dong gue, daripada hidup lu tuh lurus-lurus doang. Oh iya Jang, kaki lu gak kenapa-napa kan? Tadi kan dibawa keliling-keliling pasar. Aman kaki gue, dibawa lari juga bisa gue. Syukur deh, lain kali lebih hati-hati aja ya. Amin, insya Allah gue lebih hati-hati lagi. Dengerin tuh. Kir, kok gue gak ditanyain sih? Lah, lu kenapa harus ditanya-tanya? Ya gue gak kenapa-napa ya, gue pengen ditanya aja. Gak ikut-ikutan sih. Ya, bukan masalah gitu. Ngapain juga Kirana ngurusin hidup lu, gak ada gunanya. Udah. Lu mah dimana-mana ribut mulu. Padahal kan si Ali lagi mikirin panti. Tahu nah Ujang nah, Bom-Bom juga. Iya, yeah. Lagian tuh anak juga lagi ngecek pembangunan panti kok. Semoga pembangunan panti lancar. Amin. Insyaallah amin. Ya udah, yuk balik yuk. Yaudah, yuk. Itu dua orang kok gerak-geriknya mencurigakan banget sih? Wah, iya tuh. Apa tuh? Itu dia motor dia kan, tapi kok dicongkel? Enggak ada kuncinya apa hilang sih? Gimana sih? Gua enggak ngerti. Kalau misal dia enggak punya kuncinya, berarti itu bukan yang pemiliknya dong. Gimana sih lu? Lah, berarti maling dong. Wah. Maling. Kejar. Ayo. Lu jaga sini, jaga barang-barang. Ayo. Mau kemana lu? Hah? Turun enggak lu? Stop. Bang.
Bang, bang, dengerin saya. Lu lihat dong kalau ada orang lagi ngomong. Bang, dengerin sini. Mana lu? Insap, Bang, insap. Ini udah dapat bulan Ramadan. Iya, Bang, ampun. Jangan nama-namain dosa dong. Iya. Jangan. Satu lagi motornya kabur tuh. Ya udah biar gua sama Dion yang ngejar. Iya. Lo urusin dia, oke? Oke, oke. Ayo, 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 buruan, buruan. Aus, 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 aus. Pinggirin, pinggirin. Sama Heh, rese lu bocah. Ganggu kerjaan gua aja. Abang mencuri kok dijadiin profesi sih? Itu dosa. Mending abang tobat deh. Apalagi bentar lagi tuh mau bulan suci Ramadan. Nah, dengerin tuh bang. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 38 dan 39. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya atas apa yang mereka kerjakan. Dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa yang bertaubat atas kejahatannya dan mulai memperbaiki diri atas penyesalannya, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh bang, dengerin bang. Punya telinga kan? Oh, dengerin. Gua gak perlu diceramain. Apalagi bocah ingusan kayak lu berdua. Juga lu bang. Ada apa ini, Dek? Terus orang ini kenapa? Iya, maling motor. Astagfirullah. Terus motor yang dicurinya mana? Komplotannya yang bawa, bang. Tapi teman saya lagi ngejar sih. Semoga saja mereka berhasil menangkap malingnya. Amin. Ya udah kalau begitu, biar kita yang urus sisanya. Dan kita yang bawa malingnya ke kantor polisi. Silakan, Pak. Ayo. Bawa coba. Hari gini masih aja maling motor. Bulan puasa masih ngelami aja. Mau kemana lu sekarang, ha?